Okey geng, aku ada barang baik. So kalau korang nak tahu macam mana function dia, tengok video ni sampai habis. Pap. Assalamualaikum, what up geng? Bertemu lagi kita. So untuk video kali ni aku nak ajar korang semua cara buat overflow yang auto drain punya. Untuk kolam-kolam outdoor kan. So kalau korang nak tahu, tengoklah video ni sampai habis guys. Sebelum tu jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jom. Pop. 3 days later. Okay geng, untuk video kali ni aku nak ajar korang macam mana nak buat overflow untuk yang tebuk canvas punya lah. Sebab sebelum ni boy dah cover untuk yang tayar tebuk canvas. So ni simple lah. Aku nak tunjuk korang macam mana nak buat benda alah ni. So kalau korang nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. Okay geng, sebelum korang nak start buat overflow ni, korang perlukan 4 barang ni je. Untuk yang first, kena ada pipe PVC size 1 inci. So aku pilih 1 inci lah kalau korang nak besar lagi untuk overflow, bagi air senang keluar semua. Korang boleh ambil yang besar sikit lah. So macam aku ni, aku ambil 1 inci punya pipe. Lepas tu beli valve yang memang khas untuk pipe 1 inci punya. Lepas tu korang boleh beli T untuk 1 inci. Dan ya, benda ni aku pun tak tahu apa nama dia. Harga dia dalam RM3.40. Ni pun kau kena make sure lah beli untuk 1 inci punya. Kalau tidak nanti tak muat untuk kita assemble nanti. Okay geng, ni yang pipe 1 inci tadi. So korang kena potong dalam 2 bahagian lah korang kena potong. So macam aku, aku tak ada gaji, so aku terpaksa lah keluarkan kuasa aku. Okay, boom. Tada, ha, kan dah keluar. Oh my god, wow. So lepas korang potong pakai gergaji, korang akan buat dalam 2 bahagian macam ni lah kan. Potong sikit, lepas tu ni kita jadikan dia sebagai penyambung. So nak tahu macam mana sambung dia, stay lah tengok video ni sampai habis. Alamak geng, lepas aku buat magic tadi dan aku buat macam ni tadi, tiba-tiba jadi gelap. So aku terpaksa lah buka lampu untuk yang kali ni punya, untuk sambungan ni. Okay, lepas dah siap potong yang ni tadi kan, yang tadi yang kau potong. So kita sekarang ni masa untuk kita buat penyambungan. Okay, untuk penyambungan geng, first kali kita ambil yang T ni dulu. Kita buat macam ni. Lepas tu kan kita potong tadi, yang ni ada yang panjang sikit, ada yang pendek sikit kan. Ha, macam ni. So yang pendek kita letak kat depan. Okay, kita just masuk slot macam tu je. Yang panjang kita letak kat belakang. Kita tak kisah depan belakang mana kan. Okay, so contoh lah, let's say macam ni. Okay, yang belah panjang sikit ni kita just masukkan buff. Ha, yang panjang kita letak buff. Yang pendek ni kita sambung belakang ni, macam ni. So yang atas ni apa function dia? Kita letak dekat atas ni. Ha, same tu je untuk penyambungan dia, senang, dah siap. Okay, aku nak cerita sikit lah dia punya function eh. Okay, untuk yang depan ni, yang untuk valve ni, bila kita nak cuci air, nak cuci kolam, so kita just buka valve. And bila kita buka valve, eh, ni tutup. Okay, ni tutup. So bila kita buka valve, so nanti air akan automatik masuk dalam ni. Ni untuk cuci lah. So time nak cuci kita buka valve, sambil tu kita buka atas ni. So air ada 2 laluan. Dia akan masuk ikut sini satu, dia akan masuk ikut atas ni satu. So dia akan keluar kat belakang ni lah. Senang. So yang apa function atas ni pula, kan contoh bila hujan, kan contoh bila hujan, air akan naik full sampai atas ni. So atas ni dia punya maximum limit. Bila air lebih pada ni, air akan automatik masuk. Tu yang dimasukkan yang tadi aku cakap, automatic overflow tu. So korang boleh cubalah benda ni. Okay geng, kita dah siap satu overflow punya sistem. So macam mana kita nak suitkan overflow ni dekat kita punya kolam canvas? So aku akan ajar korang macam mana nak potong kolam canvas tu kan. Tapi untuk video ni aku takkan potong lah kolam canvas tu, sebab
kolam tu pun besar, susah aku nak rakam. So aku buat ibarat je lah. Aku just potong kain, aku tunjuk cara macam mana nak potong. Lepas tu korang tengok lah, and korang boleh apply dekat korang punya canvas sendiri. Okay, sebelum tu aku tak ada kain ni. Sekejap, nak buat magic sikit. Nanti kain tu dekat sini. Boom. Okay, dah ada kain. You serious? Okay, so aku nak tunjuk korang cara untuk potong canvas. Okay geng, ni ibaratkan korang punya kolam canvas lah. Sorry lah, sebab kolam pun aku dah pasang dah kat bawah, dah siap potong semua. So ni aku just tunjuk gambaran lah macam mana kita pakai temperature. So untuk first kali kita nak tebuk lubang, kita kena buat bentuk X tau geng. So first kita ambil kolam canvas tu, contoh lah ni, let's say kolam canvas, kita just potong sikit. Jangan potong banyak sangat, takut nanti dia jadi loose, dia akan bocor. Okay, first kali buat macam ni, tebuk lubang ni sikit kan. Lepas tu kita potong sini sikit, kita buat muat-muat je, jangan jangan longgar. So kita potong sini sikit. Okay, dah ada macam ni. Kita buka ni, getah ni jangan lupa kan, dia ada dapat dua. So kita kena keluarkan satu. Nah, function getah ni pun ada juga yang tak tahu, sebab getah ni dia nak fixkan benda tu. Kalau tidak nanti dia ada leaking. So masukkan yang kita dah tebuk tadi tu dekat lubang. Masuk macam ni. Make sure dia ketat eh, sebab kalau tak ketat nanti akan jadi leaking lah. Biasa kolam bocor kan, pening kepala tu sebab nak tampal balik canvas. So lepas dah lekat macam ni, kita masukkan getah ni. Kita masukkan getah, then kita tutup. Okay, dah siap. So nanti condition, keadaan lah, keadaan korang punya canvas akan jadi macam ni lah. Kolam canvas overflow. So ni untuk air keluar, ni untuk yang dalam. Okay, settle. Senang je kan. Okay, dah siap geng. So senang je kan. Aku rasa semua orang boleh buat kot. Simple je. Aku rasa korang pun ada yang dah tahu. Aku just share je lah untuk mana player-player baru ni yang tak tahu macam mana nak buat overflow kan. So macam ni je, simple je. Nanti aku tunjuk korang bila aku dah siap pasang semua. So kalau nak tengok benda tu, tengok, tunggu video ni sampai habis. Okay gang, ini overflow yang lepas dah dipasang. So ni kolam baru bersih kan. So ni overflow dia. Cara function dia senang je. Macam ni lah. So yang pipe atas ni, bila air dah tinggi paras ni, air akan automatic masuk ke dalam. So kalau bila nak cuci kolam, kita just cabut je pipe ni. Kita just cabut pipe ni, so air akan masuk ikut sini dan buka valve ni. Settle gang. Senang kan? So korang boleh cubalah buat kat rumah. Okay gang, aku rasa untuk video kali ni sampai sini je. So yang mana suka dengan video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Lagi satu aku nak bagi tahu korang, dekat bawah description ni aku ada tinggalkan beberapa link untuk barang-barang recommended lah yang aku suggest untuk korang beli untuk ternak lobster ni. So kalau korang nak beli, korang just tekan je link tu. Dekat sini juga aku ada tinggalkan beberapa video untuk korang tengok. So korang layan lah. Terima kasih guys. Thanks for watching. Assalamualaikum.